Ala, unboxing lagi dari Cina ya bang, dari Cina. Monitor mini ya, 5 in. Ini emang asli dari Cina, beli di toko online Shopee. Langsung aja penasaran dibuka sama Pak Rio. Seperti apa pengemasannya yang di dalam? Oh, dari Cina. Wow, 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 wow. Ternyata tidak seperti yang aslinya dipamerkan. Tapi lumayan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Bagus ini. Coba dibuka dalamannya seperti apa? LCD monitor. LCD monitor katanya 5 in, kita buka aja 5 in beneran apa enggak? Bisa adapter, Pak. Enggak lah. Ini tangkai biar bisa tegak. Lebih dari memang 5 in ini, Pak. Nah, ini tangkai, ha. Wis, mantap. Ternyata in. Benar. 5 in ini bisa buat trekking, enggak bawa TV. Just ya. Ini bisa manual aja seperti ini, taruh ke bawah. Dan ini untuk bracketnya, kalau mau ditaruh di mobil pakai ini, kalau mau dipakai di mobil. Kalau ini standar aja gini untuk tracking. Dan untuk modifikasi bisa ini dicopot ya belakangnya, ini nanti ditempelkan ke receivernya. Tunggu aja nanti modifikasinya. Satu lagi ini colokan dari adaptor nanti. Adaptor ya. Ini ke sini. Cek. Oh gitu ya. Adaptor dua. Mantap lah. Nanti dicoba ya, coba ya. Kalau dicoba mau tes ya. Itu ada adaptor lalu. Dan sekarang mau mencoba untuk menghidupkan monitor TFT 5 in ya. Dengan ini adaptor. Dengan adaptor 12 volt punya TP-Link. Milik TP-Link ini, tapi dipinjam dulu nggak apa-apalah ya. Ini taruh ke warna merah. Nah, itu belum ada tanda-tanda. Nah, setelah itu RCA dari receiver atau DVD atau sebagainya masukkan ke AV1 apa AV2, ini ke AV2 ya. Coba dulu. Nah, AV2 dan muncul seperti ini gambarnya. Wow, lumayan ya, seperti layar HP jernih bening. Ini yang 5 in. Untuk yang AV1 yang warna kuning. Coba dulu. AV1. Nah, ini AV1. Lumayan mantap ya. Iya. Cukup sekian. Terima kasih sudah menonton di channel kami. Dan tunggu video selanjutnya, yaitu video cara modifikasi monitor ke receiver untuk tracking parabola. Terima kasih. Sampai jumpa. Sama-sama.